kami ya, memang ada kejadian pembakaran salah satu petugas medis di Desa Arjo Winangun. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini bisa segera kita temukan pelakunya. Kita sudah ada sedikit titik terang, tapi sedang anggota masih terus berada di lapangan untuk segera menangkap dan mengungkap apa kejadian yang sebenarnya dari dan modus dari pembakaran ini. Sebelum monitor kondisi terakhir, ya jelas kondisinya sadar, tapi muka, kemudian dada, tangan itu lukanya cukup besar, 60% kondisi luka bakarnya. Jadi ya kan kita juga cukup prihatin kan, biasanya kalau luka bakar ini 2-3 hari setelah itu baru dampaknya mulai kurang-kurang terasa oleh si penderita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!